Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara memperbaiki WiFi, Bluetooth, dan data seluler yang error di HP Infinix Hot 9 Ti atau HP Infinix yang lainnya juga bisa guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara memperbaiki WiFi, data seluler, dan Bluetooth yang error di HP Infinix guys. Untuk langkah yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ya guys ya ke pengaturan ponsel guys. Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel. Nah jika sudah masuk, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya. Kita scroll ke bawah terus sampai mentok guys. Nah ini udah mentok ya. Kemudian di sini ada menu sistem ya guys ya. Kita masuk ke menu sistem. Nah di menu sistem ini ada banyak sekali menu ya guys ya. Kemudian kita pilih di sini yaitu opsi pengaturan ulang guys. Jika sudah masuk ke opsi pengaturan ulang, kemudian kita masuk lagi ke atur ulang WiFi, data seluler, dan Bluetooth. Nah sahabat, di sini ada keterangan. Ini akan mengatur ulang semua pengaturan jaringan termasuk WiFi, data seluler, dan Bluetooth. Kemudian di sini kita setel ulang pengaturannya ya guys ya. Kita klik menu setel ulang pengaturan. Oke guys, jika HP Infinix kamu diproteksi oleh sandi, kemudian kita masukkan saja sandi yang kamu buat di HP Infinix ya guys ya. Bagi sahabat, jika sudah kamu masukkan sandinya, kemudian kita klik enter aja guys. Setel ulang semua setelan jaringan. Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini guys. Nah, untuk memperbaiki WiFi, data seluler, dan Bluetooth-nya yang error ya guys ya, tentunya kita langsung saja tekan menu setel ulang pengaturan guys. Kemudian kita tunggu, dan di sini setelan jaringan telah disetel ulang. Nah, itu dia langkah-langkahnya untuk memperbaiki WiFi, data seluler, dan Bluetooth yang error di HP Infinix guys. Dijamin WiFi, Bluetooth, dan data seluler kamu akan normal kembali ya guys ya. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan itu dia cara memperbaiki WiFi, data seluler, dan Bluetooth yang error di HP Infinix ya guys ya. Jangan lupa di like, share, dan di komen. Thank you.